Melalui satu video yang dikongsikan Shoaib di dalam IG story miliknya, dapat dilihat Martin kini lebih ceria dan gembira selepas episod duka kehilangan ibu tercinta. Suka sangat ayam goreng, betul-betul macam Upin Ipin lah Martin ni, kata Shoaib. Namun, dapat dilihat reaksi Martin yang bersahaja itu membalas ajukan dadinya dengan berkata daddy lah yang macam Upin Ipin sebab berkepala botak. Shoaib terus ketawa mendengar kelita anaknya itu. Sangatlah ayam goreng lah. Ini betul-betul Upin Ipin lah Martin. Daddy yang macam Upin Ipin lah. Allah, kau ni.